jeg yang ini. Bangsat. Maaf. Oke. Hari ini karena terlalu banyak request dari 10 tahun yang lalu. Baru sekarang. Harusnya kemarin ada di settingan delay NTRL, cuman itu emang inti-intinya aja sebenarnya hampir sama sih, cuman karena lo terlalu banyak request jadi ya nih lo makan. Lo makan semuanya nih. Terbang tenggelam. Oke, terbang mendelep. Terbang tenggelam nih kita mainnya di D. Settingan delay-nya lihat di video yang kemarin ya. Nih, mungkin di atas sini atau di atas sini, ntar gue kasih card-nya, tinggal dipencet aja settingan delay-nya. Cara mainnya gampang, cuman kayak chord D aja. D yang dipencet, D, A, D, sama senar lepas. Senar lepasnya nggak dipakai kayaknya, cuman gue megang D-nya gitu. Oke, jadi yang dipencet cuman D. Yang gue mainnya. Itu keseluruhannya, pelan-pelan sekali lagi ya, yang dipencet cuman ya, cuman 3 not itu pertama. Oke. Terus diterusin lagi, sorry. Jadi notnya yang dipencet. Kalau dimainin. Oke, jadi kalau yang pertama. Yang bagian kedua. Keseluruhannya. Oke, itu cuma yang dipencet, bagian part yang itu. Sekali lagi pelan-pelan ya. Jadi A, Fis, G, D, Fis, A, D, G. Sana cucaku. Chord lagunya. Na 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 na. Ya tapi gue mainin riffnya doang. Jadi istilahnya kalau di lagu ini tuh gue main sama ombak tuh kayak ombak kalau kayak di piano. Jadi ombak tangan kirinya, gue tangan kanannya kalau di piano. Jadi ombak ngambil bassnya G, A, terus B. Sorry dari tadi oktonya nyala. Oke, tapi gue maininnya gitu ya, jelas ya, mudah-mudahan ya notnya ya. Sekali lagi gue mainin pelan-pelan not yang dipencet, bagian awalnya, bagian ini bagian song, intro song. Jadi gue pecah jadi 3 part deh. Part pertama
itu dulu ya. Jadi terus part yang kedua. Yang dipencet itu ya notnya. Kalau dimainin keduanya, nah ini bagian ketiganya yang dipencet. Jadi A, Fis, G, D, Fis, A, D, G, senar lepas. Keseluruhannya itu part songnya, terus giliran part refnya cuma dipindahin ke tinggi, jadi mainnya gini. Jadi sama ya, gue pelan-pelan mainin ya. Note yang dipencet itu. Oke, jadi itu part pertamanya. Maksudnya bagian goblok, susah gue ngomongnya. Satu bagian cuman gue pecah jadi beberapa bagian biar gampang ngasih taunya ya. Maksudnya biar gue gampang ngejelasinnya. Jadi kalau gue mainin tempo ngikut delay, jadi itu ya note pertama ya. Jadi terus yang bagian kedua, dimainin keseluruhan. Oke, terus ada part berikutnya. Nah, itu yang gue pencet. Terus sekali lagi ya, pelan-pelan ya. Keseluruhannya. Sama sama yang di sini, cuman kita pindahin ke tinggi. Jadi G ya, jadi A, Fis, G, D, Fis, A, D, G. Sekali lagi ya, pelan-pelan. Jadi gitu kira-kira. Kalau pakai distorsi kayaknya kira-kira gini. Ini gue pakai tube screamer ya. Kira-kira gini. Lagi ke D, ke part apa, part song kayak pertama. Jadi intro, abis intro song, abis song itu ke ref kalau nggak salah, abis ref tuh balik lagi ke song lagi. Jadi abis
balik lagi ke situ. Oke, balik lagi ke situ, abis song lagi, balik lagi ke ref lagi, balik lagi. Jadi cuman simple sebenarnya, dari rendah ke tinggi. Yang ditingga tuh, yang ditinggi sama. yang ditinggi tuh sama cara maininnya ya. Terakhirnya itu ada beda dikit. Yang terakhir sebelum melodi itu gue maininnya pas. Nah, abis bagian ini gue mainnya gini. Itu cuman oktav dari A. Jadi A, G, Fis, E. Jadi cuman satu-satu ya. Sorry. Oke, sekali lagi. Nah, habis ini baru masuk ke melodi. Tapi sebelumnya saya minta Mimi dulu dong. Karena koktail habis. Saya minta minuman yang lain aja, kopi aja. Kopi berkata-kata, ya habis berdua apa-apa. Bagi dua kita lo, cheers. Cheers. Ah. Oke, okay. Abis cheers tadi, cheers, gue bang, gue cheers. Tadi sampai mana sih? Oh iya, pas mau masuk melodi tema ya. Melodi temanya itu, jangan lupa beli topi. Dilihat di belakang, kelihatan nggak sih yang belakang? Nggak kelihatan ya? Merah sama putih. Oh, merah sama putih. Lihat tuh ya, koleksi topi Coplok Merchandise. Jangan lupa dibeli. Dengan harga sangat terjangkau, Rp130.000 di luar ongkos kirim. Semua ketentuan berlaku. Oke, jangan lupa ting 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 ting. Tadi terakhir itu setelah itu langsung masuk ke solo. Solonya gue mainin dulu deh dari itu biar ke gambar dari ref terakhir. Duh, muka buta aja gue. Dari ref terakhir gue lupa temponya dilambatin buat kalian semua, sialan. Gue nggak biasa main tempo lambat, maaf ya. Itu sama, simple juga, cuman main oktav. Jadi dari pertama dari A ke B, oktav ya yang pencet, ini dan ini, B dan B. Dari B ke, A dan A. Dari A ke B maksudnya. Terus dari G ke A. Terus Fis G A. Terus mulai mundur satu-satu ya. Pelan-pelan, jadi dari sini A G Fis E D Cis D E. Di sini dua kali di Fis, di G terakhir dua kali. Terakhirnya di A.
Oke. Sekali lagi ya, pelan-pelan. Jadi yang gue pencet. Kalau tempo lambatnya pakai delay kira-kira gini. Kalau pakai distorsi. Kita lanjut lagi, abis itu pesan. Oke, pas pesonanya, pas pesonanya, pas si ombotiks, ombak, pas pesonanya itu chordnya di G, A, sama B minor ya. Terus kita mainnya ada kayak feel di situ, feelnya E, D sama A yang dipencet. Mudah-mudahan kelihatan ya. Ini yang dipencet. Sekali lagi, sekali D. Ini. Jadi plus. Terus kita ikut main chord G. Bentuknya gini ya. Perhatiin. Terus A. Terus B minornya gini. Abis itu kita main riff yang sama. Maksudnya riff yang sama kayak yang di song. Oh, ada beda sedikit. Pas terakhirnya tuh gue main terus pindah ke ininya, dari tiganya pindah ke jari dua, jadi kayak D mayor 7. Oke, abis ini balik lagi ke not tinggi lagi. Bagian terakhir banget nih. Nah, bagian terakhirnya itu sama kayak yang di depan, cuman dibedain dikit yang bagian terakhirnya, di buntutnya maksudnya, kalau tadi bisa denger ya. Jadi gini kira-kira. Jadi pak, abis terus not yang dipencet cuman itu doang.
Jelas ya. Itu wa ga tiga kali, terus habis itu pindah ke notnya yang dipencet itu ya. Jadi kalau keseluruhan bentuknya jadi kayak gini. Habis. Terakhirnya kalau pengen tahu sama kayak depan. Udah gitu doang. Jadi enggak ada yang susah, gampang. Yang susah itu cuma ngimbangin delay-nya. Itu aja yang susah. Nggak susah sih, begitu lo dapet cara ngimbangin delay-nya, harusnya lo lebih harusnya apa udah nempel gitu ya. Misalnya temponya gue cepetin misalnya nih ya. Ajeg-jeg, nggak ada cememet. Oke, okay? Thank you semua teman-teman, thank you udah subscribe, thank you udah apa, udah di like, thank you juga yang udah share. Buat teman-teman yang setia menonton kan ada 20.000 nih, cuman yang beberapa yang awal yang sering apa nonton bareng gue di premiere di chat itu thank you banget ya udah nemenin ya. Sampai ketemu lagi kita di chat di video yang ini. Oke, okay, thank you. Ting 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 ting. Jangan lupa beli topi saya. Sampai ketemu.